Yang kedua, Imam Ibnu Katsir yang bawa satu lagi ayat dalam surah Hud ayat 49. Tilka min ambalil ghaibi nuhiha ilayhi ma kunta ta'lamuha anta wa la qaumuka min qabli hadha. Dan ini adalah sebahagian daripada berita-berita baik yang telah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad. Ma kunta ta'lamuha, kamu sebelum ini tak tahu pemisahmu. Anta wa la qaumuka, bukan saja kamu tak tahu, bahkan kaum kamu pun tak tahu. Min qabli hadha, sebelum daripada ini. Kecuali setelah kami menurunkan wahyu kami, cerita kepada kamu sekian-sekian, kamu baru tahu wahai Muhammad. Kalau kami tak bayar, kamu tak tahu. Kalau kami tak cerita, kamu tak tahu. Kalau kami tak wahyu, kamu tak tahu. Cerita-cerita pasal apa ni? Ini kisah Nabi Nuh alaihi salam. Kisah Nabi Nuh. Tadi Ustaz sebut surah itu. Surah Hud cerita Nabi Hud saja apa? Baik. Kalau betul-betul buka surah Hud start ayat 25 sampai ayat 49 ayat tadi memang cerita Nabi Hud. Walaupun itu surah Hud ayat tentang kuih surah Hud start ayat 50 baru masuk surah Hud sungguh-sungguh. Jadi ayat itu berkenaan dengan Nabi Hud jauh Nabi Hud. Adam, Idris, Nuh. Nabi nombor tiga. Jauh berdoa dengan Nabi Muhammad. Tapi dari Quran Nabi Muhammad boleh cerita seputih-seputih. Nabi Nuh dakwah berapa kepada kaumnya. Nabi Nuh seru berapa kepada kaumnya. Kaumnya balas penentangan dakwah dan seruan Nabi Nuh. Duk maki Nabi Nuh, duk ejek Nabi Nuh, duk caci Nabi Nuh, duk kata macam-macam pun Nabi Nuh, duk tuduh macam-macam pun Nabi Nuh. Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Nuh suruh buat kapal, buatlah kapal, buat kapal pun tak boleh kat dia. Orang buat kapal terpimpin air. Orang buat kapal sasar dan tepi laut, senang pagi nak gelek tu. Dia dibuat tengah hutan. Pak nak gelek ke mana? Tasik tak tahu mana, sungai tak tahu mana, laut tak tahu mana, dia buat kapal. Pak nak naik lagi mana? Kalau dia tak tahu ada perbelanjaan yang mari bagi besar, yang mari besar. Macam-macam tu bikin pada masa tu. Orang gila lah, orang tak betul lah, orang tak siume lah, buat kapal lah. Baik. Ni cerita Nabi Muhammad cerita kepada kaum Quraisy. Bah Nabi Muhammad ada pada masa tu. Sekali dengan Nabi Muhammad, tak ada. Orang yang jauh ni boleh cerita sikit-sikit ni, boleh cerita detail, boleh cerita terperinci. Nabi tu kata berapa, orang yang kata berapa. Nabi tu banyak begini, orang yang banyak begini. Seolah-olah dia duduk dalam peristiwa tu. Dia sendiri saksi, dia sendiri dengar. Tapi tak. Nah, akhir sekali bagi sungguh dah bagi Islam. Hari bagi Islam, tak lepek tak apa. Kau selamat kau apa kan? Atas kapal dari lima ayat dah berhenti kau boleh. Tuan-tuan cuba tuan-tuan bagi ini. Allah bagi umur kepada Nabi Nuh ni 1000 tahun kau boleh 50. Jadi umur 1000 tahun kau boleh 50. 950. Sebab tu dari Quran dia ada ala-ala memikir cara matematik. Allah boleh sebut dalam Quran umur Nabi Nuh ialah 957. Fakta, facts ni. Tapi dalam Quran dia tulis umur yang kami berikan kepada Nabi Nuh 1000 tahun kurang 50. Dia nak suruh kita tulis tu. Kalau dia tak baik, payah, payah lah tu. 1000 tahun kurang 50. Belum fikir dulu. Baik dia banyak umur Nabi Nuh 950 sendiri. Haa, ini kita punya kira 1000 kan tahu tak? 50 baru topik 950. Haa, bila topik dah tu, maka umur 950 nak bayar. Kalau dah Nabi Nuh ni setiap tahun boleh sombong.
Pada kongga, dakwah setahun boleh soleh. Dengan umur dia tu boleh membuat boleh. Kalau setahun soleh, boleh-boleh. Kalau orang nak terima dakwah setahun soleh, kongga-kongga 950 dengan umur dia. Tapi buat berita yang tak kapal lambat berhidup. Maksudnya belah-belah nampak boleh soleh secara purata lah tu. Kita tak tahu. Hari ini boleh dua orang yang boleh dikong perlihatan cerita. Tapi purata belah-belah nampak soleh. Belah-belah nampak soleh. Belah-belah nampak soleh. Nampaknya dengan orang. Dekir itu juga. Maksudnya belah-belah nampak. Mati lemah kaku. Termasuk salah soleh anak dia. Anak Nabi Muhammad Pak Oleh. Pak lemah tu nama dia kanan. Selamat tiga oleh Sam, Ham, Yafis. Sam di kemudian hari melahirkan keturunan Arab, geng-geng di modern Mokadu, keturunan Sam. Manakala keturunan Ham ni ialah keturunan mana? Keturunan orang kulit-kulit ular. Orang-orang bangsa India, orang-orang bangsa Afrika, itu keturunan Ham. Manakala Yafis ni keturunan Eropah dan akhir zaman, iaitu Makju. Jadi bila Quran sebut yakni maju di keturunan Yafis, maka informasi kepada kita yakni maju ni orang yang betul. Yakni maju keturunan daripada Yafis. Maksudnya keturunan manusia, yakni maju ni orang. Orang. Dan kita tutup gambar yakni maju ni gasi. Maksudnya tutup gasi secara mata sekundir. Kita lupa pukul yang besar, Yaitu Maju. Orang yang sebuah kita. Tapi Yaitu Maju, bagaimana? Persoalannya orang yang tanya. Ada tak siapa-siapa dalam sejarah bagi kulit Yaitu Maju? Dalam sejarah hidup manusia ni ada tak orang yang bagi kulit Yaitu Maju? Sebab Yaitu Maju ni kan dalam hati nak tumpik tanda-tanda kiamat besar kan? Kalau aku kata, berakhir ada orang yang bagi kulit Yaitu Maju. Contoh, dalam surah Al-Kahfi sendiri, bila Zulkarnain dia mengembara, dia berjumpa dengan satu kaum yang minta tolong dia. Dia kata, kaum itu minta tolong dia supaya buat tempoh, buat tempoh. Bapa? Sebab orang yang ada sana itu nangis doa. Orang yang ada sana itu buat doa. Bermakna kocak, kakum alih. Pasal kakum. Kapus belum belum mengucap hari ini. Orang itu kan. Jadi kita tolongmu buat benteng. Supaya mengelakkan daripada bencana yang akan dilakukan di sana. Secara logik dan rasional. Kita meminta tolong orang. Buat benteng, buat pertahanan kepada satu kaum yang kita tak tahu. Kaum itu tak logik. Kita tak kenal punya lakukan. Tiba-tiba nak sebuah benteng. Jadi kita tak tahu. Contoh kita tadi dengan macam buku. Apa aku baru sampai kamu ni? Apa ini dia tu mulu kamu ni ustaz? Ustaz ke arkitek, ustaz ke engineer, boleh tak tolong buat satu benteng? Orang buat apa benteng ni buat benteng? Oh ya, orang macam buku kan dok. Orang macam buku kasar dok. Orang macam buku ngenak dok. Jadi aku nak tanya, dan rumah ni orang itu, apa untuk bagi diri? Logik tak bagi. Nak suruh buat beteng, royak kanan, royak ke, royak ke ni, tu hari sana, aku tak benar. Tak lagi tengok, nak suruh buat beteng. Maksudnya lagi tengok dah, berkata senior, bila kita boleh cerita dia ni kan lah. Kita boleh tengok dah, kerapa senior, bila dia buat gitu, kita tahu dah dia berlakuan. Jadi amat-amat tidak logik, tidak rasional. Satu kaum yang minta tolong sukanan, dia tak tahu kaum itu lalu mana. Hanya minta tolong buat benda. Jadi bila satu kaum melakukan kerosakan, melakukan keganasan, masuk alih dia. Masuk alih dia. Jadi maksudnya ada orang yang kecil. Tapi kita hari ini tak tahu lalu mana. Tapi tanda-tanda kiamat besar akan keluar yang dibandingkan. Kalau Allah bagi umur kita panjang, kalau kita kata, okey, ada tu jadi lagi konsideran. Ngelamat apa dia kita ini? Sebelum kita jadi macam tu, kita nak bini.
Nak bayar tu, Nabi Muhammad tak hidup zaman Nabi Nuh. Tapi boleh bayar cerita. Okey. Ayat dari mula. Dalam surah yang sama, surah itu, ayat sekali. Zalika min amfalil qura laqussu alayhi. Kami menceritakan kepada kamu, wahai Muhammad, amfalil qura. Qura ini jamak. Kalau mufrad dia, qarya. Apa dia qarya? Kami tak sebut ambo ahli qarya sini. Qarya, qarya. Qarya ini selalu diterjemah kampung. Tapi dari Quran, Korea ini jamak dia qura, negeri-negeri. Kami diriwayat kepada wahai Muhammad negeri-negeri dan qussuhu alaih. Negeri apa? Negeri-negeri yang pernah kami binasakan dan kami musnahkan. Dulu ada kaum-kaum tertentu bila dia ingkar kepada perintah Allah, lawan Nabi dan Rasul, kami itu membalas. Kami dimerancur tempat itu. Kami dimusnah tempat itu. Allah sanggup, minha qa'imun wa hasin. Sebahagian daripada negeri yang kami punuh itu, minha qa'imun. Kesel-kesel yang kita boleh tengok sama ini. Allah tak boleh lihat. Kenapa contoh kesel-kesel, macam Nabi dulu hari ini tinggal lagi sisa-sisa ini. Tinggal rapa lagi. Antaranya yang kita boleh lihat, piramid. Nah, kalau kita di Mesir ada piramid. Piramid ini zaman apa? Zaman apa piramid? Piramid ini sahur zaman Fir'aun. Apa tak ada nafi bahawa banyak piramid-piramid dibina pada zaman Fir'aun. Ya orang silap pihak sebelum ini bila kenyataan apa berkata Fir'aun bukan orang pertama yang bina piramid. Apa tak nafi Fir'aun bina piramid. Tapi dengan tak apa, Fir'aun bukan orang yang pertama bina piramid. Kenapa yang mana dia? Maksudnya ada orang yang pertama bukan Fir'aun, mari dalam Fir'aun, Fir'aun buat juga. Maksudnya Fir'aun itu dia. Bukan nafi dalam Fir'aun dalam piramid.